malam ini kita mewakili manajemen Arema FC. Kita juga telah mendapatkan arahan dari jajaran direksi termasuk presiden klub bahwa Arema FC menerima permohonan maaf klub Persebaya atas peristiwa kemarin pengrusakan bis. Nah, apa? Kita ini sebenarnya sejatinya bersaudara, dua klub dari Jawa Timur yang membawa image dan citra Jawa Timur untuk bisa berprestasi. Atas kejadian ini kita bisa menerima maaf dari klub Persebaya dan kita menyerahkan adik Yoga untuk dibina oleh Persebaya, termasuk kita menyerahkan kepada kepolisian seperti apa pembinaan itu. Yang jelas kita berharap bahwa persoalan ini sudah berakhir, kita kembali fokus bahwa rivalitas berkualitas itu adalah bagaimana kita 2 kali 45 menit bisa bertanding dan berprestasi. Dan harapannya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk sama-sama introspeksi, sama-sama memperbaiki diri, bahwa hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana supporter itu bisa memberikan dukungan kepada klub secara positif, yaitu dengan cara bagaimana berkreasi, bagaimana memberikan manfaat yang baik untuk sepak bola kita. Sekali lagi, bahwa kita sepakat, Mas Alek, ya, Tosit, kita sepakat bahwa kita sama-sama memajukan sepak bola kita dengan apa? Dengan tindakan yang positif, jauhkan rivalitas yang mengancam penghilangan nyawa seseorang. Jadi rivalitas yang baik adalah, sekali lagi, rivalitas yang berkualitas. Kita bisa mengelola klub dengan baik, supporter memberikan dukungan yang luar biasa. Yang paling utama adalah bagaimana sepak bola kita ini menjadi sepak bola yang berkualitas dan berprestasi. Dari kami, Official Persebaya, kami mengucapkan terima kasih kepada Arema FC yang sudah berbesar hati tidak melanjutkan proses ini. Dan kami berharap dulur-dulur bonek semuanya bisa memetik pelajaran dari peristiwa ini. Tadi diskusi singkat dengan adik kita, beliau juga mengakui bahwa kejadian kemarin beliau dibawa sadar karena pengaruh minuman keras, sehingga setelah sadar beliau mengakui bahwa perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Dan kami berharap teman-teman yang ada di Jogja, yang masih berkeliaran di Jogja, teman-temannya Yoga, ya segera kembali ke Surabaya saja, menjaga kondusivitas dan ketertiban Jogja dan Solo. Karena apapun itu, bonek itu sudah melakukan banyak lompatan kebaikan selama pandemi ini. Citra bagus sudah ditumbuhkan, tidak hanya bonek, mungkin Aremania juga sama. Dan citra positif itu yang harus kita jaga, jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum supporter yang tidak bertanggung jawab. Semoga kejadian Yoga yang terjadi di Jogja kemarin malam itu adalah menjadi kejadian yang terakhir bagi kami seperti itu. Dari Yoga. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya semalam ini, dan saya akan benar-benar meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya tidak akan mengulangi lagi hal-hal seperti ini. Karena itu bisa merusak hal-hal yang tidak bisa kita jauhi seperti ini, merusak manajemen Persebaya maupun Arema. Dan saya dari Yoga mau minta maaf sebesar-besarnya.